terjatuh dan terpeleset. Mudah-mudahan saja dia keguguran atau mampus kalian. Nyonya, ada yang cari. Lebih hati-hati sekarang. Kamu sedang hamil. Terima kasih, Putri. Gila, apa yang terjadi? Kok seperti ada yang nahan supaya dia nggak jatuh ya? Aneh. Mana sih tuh orang kampung? Janjinya mau datang jam 12. Gimana? Anaknya Ali udah mati? Belum, Bos. Tadi dia sudah nyaris jatuh. Tapi aneh, kayak ada bangku di belakang dia. Seperti ada yang menahan dia di belakangnya. Pokoknya aneh banget, Bos. Cara lo tuh ribet banget sih. Untung gue bawa ini buat jaga-jaga. Nih. Ini apa nih, Bos? Terus, digimanain? Bubuk itu bakalan bikin Alia langsung keguguran. Masukin aja ke dalam makanannya. Dia nggak bakalan tahan dengan sakitnya yang gila-gilaan. Dia pasti bakalan langsung mati sekaligus bayinya. Awas, jangan sampai gagal lagi. Udah sana cepetan. Dasar orang kampung tolol. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani. Tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan ini saya buatkan orange juice, diminum ya. Makasih ya, tapi saya lagi gak pengen. Ini baik untuk kesehatan Nyonya dan bayi Nyonya. Diminum, Nyonya. Makasih ya. Lo akan merasakan sakit yang luar biasa. Dan sebentar lagi, lo dan bayi yang lo kandung bakalan mampus. Oh!
Dina. Sebentar, Sayang. Sebentar. Alia. Iya, iya. Dia rasa loh. Sampai tuh tenggorokan kering juga gak bakal gue bantuin. Moga-moga aja bawang putih dan anaknya itu cepat mati. Halo, siapa nih? Tina, bos. Heh, di mana lo? Di rumah si bawang putih. Apa? Lo ada di rumahnya bawang putih dan berani-beraninya lo nelfon gue? Dasar tolo. Tenang, tenang, bos. Saya sengaja telepon bos, karena saya yakin bos gak akan mau melewati kesempatan atau momen yang paling membahagiakan. Momen kemenangan bos atas si bawang putih. Maksud lo? Jangan tinggalin ibu saya. Suara itu adalah suara yang paling indah yang pernah gue denger. Jadi gimana sisa pembayarannya, bos? Beres, ntar gue atur. Kalau gitu, saya udah bisa cabut dari sini dong, bos. Jangan dulu, lo harus tetap ada di sana. Lo harus mastiin semuanya berjalan sesuai rencana. Lo bakalan jadi pengantar pesan buat gue. Gua mau secepatnya dengar kabar tentang kematian bayi dalam kandungannya Alia. Sakit banget, Pak. Mama panggil ambulans ya. Sebentar, Sayang. Mama. Saya udah gak tahan lagi, Ma. Jangan tinggalin saya sendiri. Iya, Sayang. Alia harus kuat, ya. Ini untuk Alia dan untuk anaknya Alia. Yang kuat, Sayang. Alia! Bangun! Alia! Alia! Alia bangun! Ya Allah! Ya Allah! Allah, tolong anak saya, Allah! Apa yang terjadi pada Alia? Putri! Tolong! Tolong bawa kami ke rumah sakit sekarang, Putri. Tolong. 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 Siapa yang dengar? Tolong anak saya. Suster! Suster! Siapa? Suster. Suster, tolong anak saya, Suster. Suster, tolong anak saya. Bukan saya anak saya, tahu? Pelan-pelan, Suster. Thank you.
gimana kondisinya Nyonya Alia, Bu? Tina, Tina ngapain kamu kesini? Saya kan tadi udah telepon, saya bilang kamu jaga rumah aja. Maafkan Tina, Bu. Tina nggak tenang di rumah. Kepikiran Nyonya Alia terus, makanya Tina kemari. Tante, gimana keadaan Alia? Tante, sabar ya. Allah pasti akan selalu mendengar doa hambanya. Makasih. Ayo dong, Fer. Tante tuh sengaja telepon kamu ke kantor supaya kamu cepat pulang, supaya kamu bisa nikmatin makan siang bareng tante. Lihat tuh, tante sampai bela-belain masak makanan kesukaan kamu. Fer, kenapa sih kamu? Nggak tahu, Tante. Tiba-tiba aja saya udah nggak ada mood lagi. Saya udah ngerasa harta saya udah habis semuanya. Udah dirampas semuanya. Ferdi, Ferdi, seandainya lo tahu apa yang saat ini sedang dirampas dari kehidupan lo, lo pasti bakalan tambah nyesek. Saat ini anak lo sedang sekarat dan sebentar lagi bakalan mampus. Apanya yang lucu? Kamu senyum-senyum begitu. Emang kalau gue senyum-senyum, gue harus minta izin dulu sama ibu mertuaku. Iya, harus minta izin dulu. Siapa lo? Eh, sis. Lo kalau ngomong jangan kasar ya. Jaga tuh mulut. Emang kalau gue ngomong kasar sama dia, kenapa? Apa penting ya ngomong halus sama nenek sihir? Asal lo tahu ya, Fer. Model kayak dia tuh sangat-sangat gak perlu buat dihormatin. Ayo, ayo pukul gue. Setelah lo puas menghajar gue abis-abisan, gue bakalan datang ke pengadilan menuntut lo atas dasar kekerasan dalam rumah tangga. Ayo, kenapa takut? Gak berani mukul gue. Nih, nih. Jangan, Fer. Jangan. Kamu tidak boleh terpancing sama semua siasat busuk dia. Kamu harus sabar. Jangan sampai kehilafan kamu dimanfaatkan oleh wanita berhati iblis ini. Ayo, Fer. Ayo tampar gue. Saya mamanya Alia. Alia yang tadi datang periksa kehamilan ya, Dok. Bagaimana keadaan anak saya? Alhamdulillah, setelah operasi sesar tadi, anak dan ibu keadaannya baik-baik aja. Cucu saya, anaknya Alia bagaimana, Dok? Anak dalam kandungannya itu kan lahirnya prematur, Bu. Itu sebabnya bayi anak ibu untuk sementara saya taruh di ruang inkubator. Tapi nggak apa-apa kan, Dok? Maaf, tapi saya harus berkata jujur. Kemungkinan bayi itu selamat sangat kecil. Keadaannya sekarang sangat kritis. Tapi saya akan terus berusaha. Tentunya yang diperlukan sekarang adalah banyak berdoa. Siapa ya, Mbak? Saya mau ketemu. Jangan pernah datang ke sini. Lo malah pecicilan datang ke sini. Saya ke sini cuma mau minta uang bayaran saya.
Karena semua pekerjaan yang bos kasih ke saya udah selesai saya kerjain. Gak masalah kalau bos gak mau ketemu saya lagi. Ini terakhir kalinya saya ketemu dan urusan sama bos. Jadi sekarang, mana sisa bayaran saya? Ntar dulu, apa lo yakin semuanya udah berjalan dengan lancar? Iya. Sebelum kemari, saya ke rumah sakit di mana Alia dirawat. Setelah operasi, dokter bilang bahwa kesempatan hidup anaknya Alia itu kecil banget. Kemudian, gak lama suster muncul dan bilang bahwa anaknya itu sudah mati. Bentar. Sorry banget, bos. Gue terpaksa bohong. Anak itu sekarang memang belum mati. Tapi gue yakin, bayi prematur umur 7 bulan, mana mungkin bisa selamat. Mending gue cepat pergi dari sini deh. Nih duit lo. Terima kasih ya, bos. Yaudah, sana cepetan. Cepetan! Ah. Saya bisa bayar kamu dua kali lipat dari yang dia kasih. Asal kamu mau menceritakan kejahatan apa yang dilakukan si Bawang Merah selama ini. Lihat. Kamu tinggal sebutkan angka, dan saya tinggal menulis di cek ini. Ayo cepat, saya cuma perlu jawaban kamu, mau atau tidak. Enggak. Cepat lo pergi dari sini. Sekali lagi gue lihat lo coba-coba ikut campur urusan gue gak bakalan segar-segar patahin tangan lo. Saya, Ma. Apa yang terjadi dengan anak saya? Kenapa kalian semua diem aja? Tolong bilang yang sebenarnya. Saya cuma pengen tahu apa yang terjadi dengan anak saya. Alia, kamu harus tabah. Anak kamu lahir secara prematur, Al. Dan bayi kamu sekarang sedang dalam perawatan. Dia ada di ruang inkubator. Al, jangan. Alia tidur, sayang, ya. Alia mau kemana? Alia, Alia, Alia tidur dulu, Alia. Alia! Aduh, tolong! Alia! Anakku! Jangan, Bu. Jangan. Lepasin. Saya cuma mau gendong bayi saya, suster. Bayi ibu sangat kritis. Mengangkatnya dari inkubator sangat berbahaya. Kesempatan anak ibu selamat sangat kecil. Saya mohon ibu mengerti mengapa saya melarang ibu mengangkatnya dari inkubator.
semalam suntuk. Emang lo bakal bayarin apapun yang kita minta, sis? Ya iyalah. Asik. Lo emang bos kita yang paling oke sedunia. Ayo jangan ragu-ragu, pesen aja apa yang lo mau. Hari ini kita merayakan kematian bayi itu. Silahkan kalian merayakan kematian. Pada saat gue merayakan datangnya kehidupan baru. Lo gak usah ikut campur, lo tuh gak tahu apa-apa. Gue emang gak tahu apa-apa. Yang gue tahu cuma soal bayinya Alia yang saat ini masih hidup. Dan gue yakin banget, perjuangan bayi itu untuk bertahan hidup jauh lebih baik daripada keinginan membunuh dari orang yang berhati iblis seperti lo. Kirain udah gak mau lihat saya lagi. Gue paling gak suka sama orang yang ngasih informasi salah sama gue. Anaknya bawang putih masih hidup. Apa? Itu pasti suatu kesalahan, bos. Lo harus benerin kesalahan yang lo buat. Karena gue udah ngebayar lo lunas. Kali ini gue mau dapet kabar bagus dari lo. Gue gak butuh janji, yang gue butuh bukti. Dan kalau kali ini lo nyelesain semuanya dengan baik, gua bakalan bayar lo terserah lo mau berapa. Bisa bergerak. Jangan, di sini ada setannya lagi. Tapi gue mesti cepet-cepet ngasain pekerjaan gue. Kok gue jadi keket begini? Dengar apa yang akan saya katakan. Informasi penting apa, Putri? Ini tentang bayinya Alia. Ada orang yang mencoba membunuh bayi itu. Orangnya sudah saya amankan di rumah lama Alia. Tapi saya yakin ada orang lain di belakang semua ini. Saya juga yakin orang ini hanya kaki tangan, orang bayaran. Kamu harus segera ke rumah Alia. Pasti akan ada orang yang menolong orang itu. Kamu harus pastikan itu. Oke, Putri. Saya pergi dulu. Saya harus menjaga bayinya Alia. Thank you.
siapa sih malam-malam gini telepon gue? Halo, siapa nih? Saya bos, Tina. Bentar. Ada apaan lo nelfon gue malam-malam kayak gini? Sorry banget, bos. Ini benar-benar emergency. Saya dikurung. Siapa yang ngurung lo? Saya juga nggak ngerti, bos. Pada saat saya mau melaksanakan tugas bos di rumah sakit, tiba-tiba tangan saya terasa kaku. Terus, saya keikat. Saya berusaha berontak, nggak taunya saya ada di rumah tanpa berpenghuni. Tolong bebasin saya. Sebutin ciri-ciri tempat itu. Di sini ada foto Alia sekeluarga. Terus, temboknya bercat putih. Gua tahu lo ada di mana. Lo ada di rumahnya Alia yang lama. Oke, sekarang gua bakalan kesana buat ngebebasin lo. Kasihan bayi ini. Masih sangat muda. Tapi sudah harus berjuang untuk mempertahankan hidupnya. Tapi sekarang kamu tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Tidak akan ada orang yang bisa mencelakai bayi ini. Saya akan selalu menjaganya. Di sini. Andre, bagaimana? Kamu sudah mendapatkan keterangan yang kita perlukan? Wanita itu sama sekali tidak bisa memberikan kesaksian apapun, Putri. Seseorang telah membuatnya tidak bisa berbicara lagi ataupun menggunakan tangannya lagi. Gua harus selesaiin ini semua. Gua nggak boleh ngebiarin bayi itu hidup. Gua harus kebunuh dia. Oksigen di inkubator ini terhenti. Dan bayi ini gak bisa bernapas. Kamu cari tabung oksigen ini cepat, cepat. Itu. Ada apa ini, suster? Bapak tenang aja. Bayinya gak apa-apa kok. Jangan khawatir, Andre. Saya akan tetap menjaganya. Sial, benar-benar sialan. Berbagai cara udah gue lakuin buat ngebunuh bayi itu, tapi tetap aja nggak bisa. Satu-satunya cara biar gue bisa ngalahin bawang putih cuma dengan mengandung anaknya Ferdi. Tapi gimana caranya? Dia aja nggak pernah mesra sama gue. Boro-boro mau bikin anak. Ngeliat gue aja udah jijik banget. Ferdi mana? Kok gak ikutan sarapan? Istri macam apa kamu ini? Suami dari kemarin pergi meeting keluar kota. Sama sekali kamu gak tahu. Padahal jelas-jelas semalam dia gak tidur di sofa kamar kamu itu. Merah. Sampai kapanpun kamu tidak akan pernah menjadi istri sebenarnya bagi Ferdi. Kamu akan selalu bersandiwara seolah-olah Ferdi itu beneran suami kamu. Sian sekali. Nenek sihir. Mungkin Ferdi nggak akan pernah nganggap gue sebagai istri benerannya dia.
Tapi lihat aja, cuman gue yang bisa memerintah dia melebihi seorang istri. Dan gue bakalan buktiin seberapa penting meetingnya dia hari ini. Dia bakalan kembali ke sini secepatnya. Gue jamin itu. Menurut dokter, keadaannya lebih baik dari kemarin. Kamu akan bertahan kan sayang? Karena kamu akan selalu menemani mama menghadapi semuanya. Dan mama pasti akan jadi lebih tegar karena ada kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, berilah kami kekuatan dalam menghadapi cobaan ini. Lindungilah Ferdi dari segala macam bahaya. Lindungilah kami, ya Allah. Lindungilah kami. Amin. Wanita iblis itu tidak pernah membiarkan orang melakukan sholat dengan tenang. Ngapain si perempuan ini? Kalau saja ada cara buat ngeluarin dia dari sini. Dasar perawat tua, udah berapa kali gue bilang jangan pernah ikut campur urusan gue. Tapi saya kan sedang sholat. Jadi tolong hargai. Halah. Alhamdulillah, bayi ibu sudah melewati masa krisisnya. Dan sekarang ibu sudah bisa menggendongnya. Aduh. Tampannya cucuku. Alia? Iya, dia mirip sekali sama ayahnya. Dia mirip Ferdi. Enggak, dia jelas bukan anaknya Ferdi. Dan dia nggak akan ingetin saya sama Ferdi. Hal itu nggak boleh terjadi. Dia jelas-jelas anak saya, bukan anak Ferdi. Dia seutuhnya milik saya. Ma, dia jelas mirip saya kan, Ma? Iya. Iya, sayang. Mirip kamu. Ma. Lihat mukanya, Ma. Mukanya mirip banget sama saya waktu saya masih kecil. Iya. Maaf, Bu. Bayi ibu mesti dalam perawatan dulu. Dan nanti sore ibu sudah bisa pulang. Dan ibu bisa menjemputnya ke ruang perawatan. Ya, kasih aja ya, Uya, ya. Ya sama suster dulu. Hati-hati sayang, hati-hati. Cucu. Permisi, Bu. Terima kasih, suster. Tante cerita dong, kenapa semua ini bisa terjadi? Gak ada sesuatu yang perlu Tante ceritakan sama kamu. Tante cuma jatuh dari tangga, itu hal yang biasa kan? Tante pasti menutupin kan? Tante terjatuh dari tangga lalu cedera. Saya rasa ini perbuatannya Siska, ya kan? Sayang. Yang penting sekarang Tante selamat. Tante masih dilindungi sama Tuhan. Dan Tante juga percaya kamu selalu akan merawat dan menjaga Tante. Itu yang paling penting. Sekarang
mending kamu antar tante pulang. Yuk, ayo cepet. Ayo. Sorry suster, bisa saya lihat bayinya? Boleh. Lucu banget kamu. Lucu. Lucu ya? Iya Fer, lucu sekali ya. Suster, boleh saya gendong bayinya? Please, sebentar aja kok. Berani-beraninya kamu gendong bayi saya. Dasar cowok gak tahu diri. Jangan pernah kamu muncul lagi di hadapan saya. Ngerti? Kamu yang gak tahu diri. Dasar perempuan tidak tahu berterima kasih. Putih, kalau bukan karena Ferdi, saat ini kamu akan ada... Tante. Setiap masalah pasti ada penyelesaiannya. Semua berbalik kepada kita, apakah membiarkan atau menghadapinya. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani. Cinta, meskipun dunia menghalangimu, bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian, meskipun